guys, gue ini baru bangun tidur, niatnya gue pengen jalan-jalannya ke masjid yang katanya sih unik masjid itu. Tapi ini gue baru bangun banget, belum ngapa-ngapain, belum mandi, gue tinggal mandi dulu ya. Oke, ikutin gue terus. Guys, gue ini baru selesai mandi ya. Tuh, temen gue gak jelas tadi belakang, main gitar aja. Ini gue bentar lagi berangkat, ikutin perjalanan gue terus ya. Oke, selamat gak? Like. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subrek. Oke guys, sekarang gue udah sampai ya di lokasinya. Ikutin gue terus ya, oke? Masjid Al-Hajar Miftahul Huda atau dengan sebutan Masjid Batu Aki. Sebutan tersebut mengacu pada batu aki yang diletakkan di samping mimbar sebagai peninggalan Wali Songo. Masjid ini terletak di Desa Gerih, Ngawi, Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Masjid ini dibangun oleh Ali Mansyur, sang pendiri pondok pesantren tersebut. Batu-batu yang menjadi penyangga masjid termasuk batu aki. Dipercaya berasal dari sebuah masjid peninggalan Wali Songo yang gagal dibangun di pantai selatan. Dan batunya dibawa ke Ngawi.